Halo, kaw friends. Di sini kita punya pertanyaan besar sudut terkecil pada kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 21.30 adalah berapa derajat ya? Yuk kita kerjain bareng-bareng pasti mudah. Kita tampilkan dulu gambar jamnya seperti ini. Di mana untuk sudut itu merupakan daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Selanjutnya untuk besar sudut satu putaran penuh. Jadi apabila kita putari ini satu putaran penuh itu totalnya adalah 360 derajat dimana satu putaran sudut pada jarum jam itu adalah 12 jam ya conference karena di sini dari 1 sampai 12 ada 12 jam. Maka dari itu bisa kita tentukan untuk besar sudut 1 jam artinya apabila kita melangkah 1 jam itu besarnya sama dengan 360 derajat dibagi 12 yang hasilnya 30 derajat. Jadi kita ketahui bahwa besar sudut 1 jam itu 30 derajat ya. Maka dari itu di sini kita perhatikan jamnya pukul 21.30. Nah untuk 21 ini kan berarti sudah malam ya conference. Untuk mendapatkannya bisa kita lihat di sini kalau sudah 12

kita tulis ini adalah jam 9 malam lewat 30. Sehingga jarum pendeknya itu akan mengarah ke sini ya conference karena lewat 30 maka diantaranya jam 9 sampai jam 10 malam. Jadi kita buatkan dulu jarum pendeknya seperti ini. Dan untuk jarum panjangnya karena lewat 30. Kalau lewat 00 itu kan pas di Angka 12 kalau lewat 00, kalau lewat 30 itu akan berada jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Karena kan kalau 1 jam itu 60 menit ya conference, maka dari itu seperti ini gambarnya sehingga bisa kita buatkan rumusnya untuk menentukan besar sudut terkecil. Artinya sudut terkecil itu akan terbentuk di daerah yang ini ya. Yaitu di daerah yang dibatasi jarum pendek dan jarum panjangnya ini adalah sudut yang dimaksud yang terkecil. Kalau yang di bagian sini itu yang terbesarnya, kita mau cari yang terkecil, itu akan sama dengan besar sudut terkecil, sama dengan jarak jarum pendek dan jarum panjang dikali dengan besar sudut satu jam. Oke, kawan-kawan, maka dari itu besar sudut terkecilnya akan sama dengan jarak jarum panjang dan pendek itu kita hitung dalam jam. Ya, ini mulai dari yang jarum panjangnya bisa menunjukkan angka 6, lompat 1 kita hitung 1 untuk melangkah 1 jam. Jadi ini seperti ini ya, mulai dari sini kita ke arah kiri ke jarum pendeknya yaitu di sini 1 2 3. Nah, di sini ada 3 ya, kawan kalau sampai di Angka 9, maka kita tulis dulu 3, tetapi di sini dia lewat ya, karena dia tidak sampai 10, tetapi di antara 9 sampai 10. Untuk jarum pendek, kalau jam 9.30 malam ya atau 21.30, nah ini kan berarti setengah ya, conference, karena ada di antara 9.10, berarti ada setengahnya. Jadi bisa kita tuliskan di sini, 3, setengah. Ini adalah jarak jarum panjang dan pendeknya. Kita akan kalikan dengan besar sudut satu jam sudah kita ketahui adalah 30 dalam satuan derajat. Nah ini akan sama dengan kita jadikan dulu ke dalam pecahan biasa. Bilangan bulatnya dikali dengan penyebut setelah itu ditambah dengan pembilangnya untuk pembilang yang baru. Atau bisa kita tulis ya bilangan bulatnya 3 dikali penyebutnya 2. Setelah itu kita akan tambah dengan pembilangnya yaitu 1. Penyebutnya sama seperti di atas yaitu 2. Setelah itu kita akan kalikan 30 derajat. Maka akan sama dengan kita hitung dulu di dalam kurung yang paling diutamakan. 3 kali 2 dapat 6 tambah lagi 1 menjadi 7 ya. Kita punya 7 per 2 dikali dengan 30 derajat. Kita sederhanakan 30 dibagi 2. Hasilnya adalah 15 ya, co-friends. Maka tersisa 7 dikali 15. Kita hitung dulu. Kita kali bersusun, tulis dulu angka yang lebih besar, 15 dikali 7. 7 kali 5, 35. 5 tulis 3 disimpan, 7 kali 17 Tambah yang disimpan 3, berarti jadi 10. Maka jawaban akhirnya sama dengan 105. Dalam satuan derajat, ini sudah ada di pilihan A. Wah kerja bagus kok friends, kita sudah mendapatkan jawabannya, tetap semangat belajar ya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.